coba dapat berapa tarikan lo? Ya, gue suka tarik baru dua orang gue. Wah, ada yang kemarin ngirim, gue ngeliat gue aplikasi masuk ke gue tuh. Apa? Iya, ini orang mau naik ojol gue. Order, gue masuk nih, alhamdulillah nih. Gue pesen, kemarin yang gue mau nyebuset orangnya. Kayak dongdang sayuran tuh, gue mau shop blacker gue, sampe goyang, naik gue sampe ampun, gue sampe ampun. Ini gue satu orang lagi dapet langsung bonus. Gue tinggal nungguin, ntar kalau lu dapet buat gue aja. Terus lu jangan ngarang aja gak pecip kalau hidup. Lu makanan, motor dapet bonus dari mana? Ngarang aja lu. Masih gak katanya lu, ojol itu sekarang sistem bonus. Kalau lu target lu sehari dapet 10 orang, dapet bonus 2. 2 nilainya. Nah nilai ini bisa ditukerin dengan jumlah poin lu. Dapet duit tuh? Agak. Templek, duit. Duit mana? Nah ini tinggal opo koe. Tinggal klik masukin. Ngambilnya di mana duitnya? Gua tanya. Apa di bank? Apa di mana? Apa di mana? Di mana? Apa di transfer? Gitu kan gua nanya ngambil duitnya. Yang sekarang yang penting duit chip. Lu duit? Udah lama belum sih jadi ojol? Hari 2 bulan ya gua. Ya, dasar lu belum kagak ngerti. Nanti kalau lu dapetin apa siapa yang bunyi? Gua cuma ini doang, nggak ada lagi. Alah lu, handphone jumpat tinggal. Orderan coy, masuk. Kalau di sini nggak ketuker. Lepas aja lu, lepas kali pakai. Gua yang order bang, gua yang order. Iya. Gue yang order. Jaket gue mau import apa, jaket bangka? Oh, iya. Eh, lu apa? Ayo, bang, ayo, bang. Banget tuh laki. Lu tau gak, tadi gua ngeliat di jalan sana, laki lu. Kayaknya masih sini tadi ya? Bang Opang, ih tadi gua udah ke pangkalan, udah nanya. Boong kali tuh orang sama dia, kok tadi gua ngeliat goncengan. Ih pengen bener-bener gua pengen timpuk nih anak. Laki kayak gitu kurang ajar banget. Udah ngambil duitnya gak sedikit lagi. Aduh bener-bener deh. Lu naruhnya sembarangan sih. Ya enggak lah, cuma tuh laki emang benar-benar deh ya. Udah deh, gue mau balik lagi ke pangkalan. Mas ini tuh laki yang bilang. Masih ada di sana deh, coba deh, cek aja lagi. Udah ya, hujan lagi ya. Ya, ini luar, nanti lu licin. Kalau kita jublok lagi. Mantep. Gini lo. Lu
sebenarnya yang gua baca nih namanya Haryadi. Kenapa yang naik Dodi Harmulyo? Abang, Ani tadi buru-buru lagi dikejar-kejar sama bini Ani, Bang. Ngapain lo jadi pakai nyusahin orang? Pakai undak-undak gue, ngebentet-bentet gue lo, bawa-bawa motor gue lo. Ya akhirnya rezeki gue hilang nih, gue kubur nikmat nih. Lo, nyusahin orang lagi, hidup lagi nyusahin lo, bikin orang mati lo. Bayar, lo, mana lo bayar? Duit. Gara tuyul yang second biar lo punya duit. Sialan. Mana orang ya? Nyari-nyari. Yang lo dapet bonus, agak jadi. Waduh, enak banget ya abis dapet order. Cepet banget lo. Enak-enak. Enak apaan? Mungkin lo ke spray. Yang bener tuh orang. Jaket gua diodol-odol, jamet-jamet begitu udah kayak jemuran gua. Itu ternyata orang saleh, Mu. Cip, itu sebenarnya bukan orderan gua, itu orang nyasar. Jadi lu gak bayar, Rob? Gua gak bayar lagi. Itu order lu mana orang? Saleh orang! Gak ada pake kaki, lu boleh kos-kosan di sini, kaki kaki lu. Tangan lu kenapa? Pake kaki? Gua gak boleh kaki, gua jatuh. Itu orang bermasalah kali ya? Pakai model celana ini kayak keramik orang yang nggak yakin aja buat orang gue pakai motor gue lagi gue kenal itu orang Dodi anak tongkrongan sini terus dia udah lama nggak pulang-pulang makanya gue kaget si Dodi ngapa buru-buru mau pergi bininya nyusulin datang kemari kesan tuh orang udah kayak kesan bergeletek itu dia terus gue ambil siram terus lo bini gimana ya gimana ini dia tahu kalau nempel ngomong black button lo ngomong sama nambah naik motor ambil gue dia tahu itu gue nih juntrung-juntrungnya dia jadi kena sasaran sama bininya males ngomong sama lo gue jelasin bininya datang bininya si Dodi itu dia gak pulang-pulang kayak bab toyi ngabisin duit bininya terus ngerti kan gak? Mungkin tuh anak kawin lagi waduh nah itu masalahnya makanya bininya tau gak? Kayak macan lagi wah, gue gak bisa bayangin dia kalau bininya mari pasti gue gak akan spray iya, makanya gue bilang udah apa? Gue disodok sama Cidu wah, emang gue mau gayung sekali? Gayung? Gue kan pernah diketok sama gayung sama bini gue kalau hari Jumat gue jadi monyet kalau sih gak jadi monyet loh, jadi cacing Bang betul betul aja lo laki yang mana nih? Laki Ae, Bang Dodi, iya kan? Betul betul. Lo tuh betul aja lo ngebelain aja. Iya emang tadi nenek dibawa kemana? Gue bilang. Jangan ngumpetin laki Ae, Abang. Abang jangan berani-berani sekongkol deh sama Ae. Tuh, gue bilang juga apa? Dia yang marahin gue. Sekarang lu marahin syukur. Syukur lo bakarin gue nih, sontak tarik sini tarik. Tadi emang bareng sama gue. Nah dia tuh naik motor gue sampai kagak bayar tuh dia ngecat. Nggak tahu kemana. Terus di mana tuh turun lagi? Di jalanan. Gue nggak tahu dia mau kemana. Terus lumpetin di mana? Emang laki lo kantong kresek gue umpetin buat apa? Abang tuh jangan bareng sama ya. Sekongkol sama laki ayam. Buat apaan sekongkol? Tuh. Itu dia tadi yang marahin gue. Syukurin lu dimarahin sekarang. Syukurin. Tuh kan benar di mana abang turunin laki-laki? Nih gue ceritain visualnya dia datang tuh buru-buru nih kemari terus naik motor gue pakai jaket gue terus di jalanan dia pergi gue ditinggalin bayar juga kagak laki lo. Abang paling ini bikin kronologis yang aneh-aneh. Betul deh. Hah? Pokoknya abang ayo bawa di motornya nih jaminannya nih. Bawa aja. Ah lu bantu motor itu kan deh kaki gue kerem. Itu motor gue mau dibawa kemana? Syukurin. Bawa dulu laki ae. Ntar kalau udah ada laki ae, nih motor aneh pasti. Motor gue mau dibawa kemana? Motor gue ditukar gayung, cek.
Jadi gayung motor lu.